Halo teman-teman, kita lihat ini ya, bor manual. Seperti apa ini kerjanya nih bor manual ini? Ini sudah tembus loh katanya lubangnya 50-an meter lebih, tapi katanya begini. Pakai motoran narik seling. Ini udah tembus ini. Katanya mau pasang besi bronjong di sini, Bro. Mau mengangkat besi. Tahu sih kalau baru bersih. Itu gimana ngebornya itu cuma dijatuhin begitu? Apa sih dalamnya? Batu dalamnya. Pakai besi. Ya, bandul. Pakai bandul 5 ton. Hah? 5 ton ada. 5 ton bandulnya. Berbentuk mata bor juga. Yang bulat. Itu. Yang bulat yang di sana. Oh. Bandul. Oh, tapi sesuai dengan diameter bor gitu. Jadi itu dijatuhin terus. Kalau ketemu batu gimana itu? Hancur batu. Batu yang di dalam itu hancur. Ini agak lama sih, cuman batu. Oh. Luar itu tembus, udah ngecor. Yang satu di situ udah ngecor. Oh, ada 5 tonnya dijatuhin terus duk, biar semuanya tebalan gitu. Ada aja cara orang. Bor kayu itu pada ngampun loh. Nah, di sini. Oh, merah di sini. Ya. Batunya banyak ya. Agak lama ya. Tapi ini ditinggal juga nggak tahu yang gitu-gitu ada dia terus ya. Mantap juga ini alat Cina ini. Mantap alat bornya, alat bor manual. Satu bandul jatuhin terus ke dalam lubang, jatuhkan, akhirnya jadi lubang bor. Padahal mah alat-alat bor pail di lantainya di sini pada udah nyerah, gak mampu karena rusak semua alat mereka. Didatangkanlah alat manual begini malah lebih mantap, efisien kerjanya, cuman prosesnya yang lama. Ini ngangkat mesin ini. Mesin ini, mesin odong-odong ini. Di mana? Taruh ke sana yang ada casing itu. 10 ton katanya. Masih di repair sama itu, sama Eksa. Ini mesin bor manual. Bukan bor ini, mesin hammer ini namanya ini. Mana sih yang bulat yang dijatuhkan dia itu? Dia sudah 3 kali menikah ini. Sudah 3 kali. Bohong. Yes, betul. Saya serius, 3 kali menikah ini. Menikah. Iya. Bohong. Sampean nikah di Indonesia, bahasa Indonesia mantap lah. Iya, Pak. Kamu nikah di Indonesia, bahasa Indonesia bagus lah. Sedikit. Nah, kalau belum menikah, sedikit-sedikit bisa. Kalau sudah menikah di Indonesia, bahasa Indonesianya lancar, bagus.
Ya, istri di Indonesia 3 boleh. 4 boleh. Di Indonesia desa 4. 4 istri, 5 istri. Bisa. Bisa. Enak. Bagus. Banyak istri. Ini keren diposisikan untuk memindahkan mesinnya ini. Memindahkan mesin ke titik lubang ini, titik lubang. Mesin hammer manual untuk melakukan pengeboran di lubang itu. Yang ada pipa besar itu akan di lubang. Dalam 50-an meter lebih. Keren, sudah siap-siap untuk mengangkat. Wah, ini dia bandulnya ini. Ini lokasi yang akan dibor lagi oleh bor manual ini. Canggih mereka ya. Dengan hanya menjatuhkan bandul seperti ini dengan berat lebih daripada 5 ton, dijatuhkan naik, jatuhkan naik, jatuhkan naik. Jadi satu lubang siap untuk dicor. Pasang besi dan cor. Hebat mereka, hebat. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini ya. Semoga bisa berkembang, memberikan informasi-informasi tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyek-proyek infrastruktur berikutnya nanti. Dukung, subscribe, like, komen di bawah teman-teman. Share bila video ini menurut Anda informatif. Bagikan ke sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Selamat malam.